Kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Diketahui bilangan 28 dan 72 ditanya KPK Untuk menentukan KPK dari bilangan tersebut kita bisa menggunakan kelipatan, bisa menggunakan pohon faktor, bisa juga dengan menggunakan singgedan Kali ini yang akan kita gunakan yaitu dengan menggunakan singgedan Kita cari Bilangan prima yang bisa membagi 28 dan 72. Kita bagi dengan 2, 28 dibagi 2 hasilnya 14, 72 dibagi 2 hasilnya 36. Kita bagi lagi dengan 2, 14 dibagi 2 hasilnya 7, 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kita bagi dengan 2, 7 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 7. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Kita bagi dengan 7, 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. 9 dibagi 7 tidak bisa, kita tetap tulis 9. Kita bagi 3, satunya tetap 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kita bagi 3, 1 bagi 3 tidak bisa, tetap tulis 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kita lingkari bilangan prima pembaginya sehingga KPK dari 28 dan 72 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 hasilnya adalah 504